Ribuan penumpang tampak memenuhi ruang kedatangan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam sejak pagi, Jumat 22 Juni 2018. Peningkatan penumpang terjadi sejak H+5. Arus balik penumpang setiap hari di Bandara Internasional Hang Nadiem sebanyak 7.000 hingga 8.000 penumpang tiap harinya. Pihak bandara beserta petugas gabungan yang terlibat tetap bersiaga bertugas demi kelancaran arus balik yang diperkirakan akan meningkat di akhir libur anak sekolah. Baik, pantauan di lapangan ya untuk arus mudik memang dibanding hari biasa ada peningkatan ya. Jadi kedatangan dari H-4 kemarin hingga kemarin sama hari ini itu ada peningkatan. Biasanya kalau normal di Bandara Nadiem ini arus mudik itu 6.000, tapi kemarin sudah di angka 8.000. Begitu juga arus pemberangkatan. Direktur Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Suwarso, mengatakan kelonjakan penumpang sudah terlihat sejak kemarin. Arus balik atau penumpang yang masuk ke Batam mulai terlihat meningkat dari hari biasanya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.